Tertipu saat membeli tiket bus AKAP oleh oknum calo menjadi hal menjengkelkan yang kerap menimpa pemudik. Biasanya, calo akan menaikkan harga tiket lebih tinggi atau tidak sesuai dengan kelas bus. Tidak hanya itu, tiket yang diberikan oleh calo terkadang simpang siur untuk jam keberangkatan serta bus mana yang akan digunakan. Bahkan, tiket bus tersebut tidak disertakan asuransi keselamatan bagi penumpang yang membeli tiket tersebut. Kasubag TU Terminal Terpadu Pulau Gebang, Junaidi, mengatakan jika di tempatnya bertugas masih ada sejumlah calo tiket bus yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Kalau pegawai atau karyawan informal ya atau non-formal begitu masih memang ada, tapi kita selalu berikan pengawasan, pemantauan, dan kemudian pemrosesan kalau memang dia tanda kutip yang meresahkan calon penumpang, misalnya teriak-teriak atau apalagi mengenakan tarif yang nggak benar, gitu ya. Makanya kami himbau kepada penumpang kalau bertransaksi, kalau bertanya kepada petugas, ada kan petugas berseragam, atau dengan karyawan PO langsung. Calo tiket bus sendiri merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu dan sulit dihentikan bila masih ada pembeli selalu menggunakan jasanya. Maka dari itu, Junaidi mengimbau terutama bagi pemudik yang baru pertama kali berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang dan ingin membeli tiket langsung untuk bertanya kepada petugas atau kru bishop yang berseragam saja. Pemudik bisa minta tolong ke petugas tersebut untuk diarahkan ke bagian loket tiket dari PO atau jika bertemu karyawan PO dengan seragam yang resmi bisa langsung ditanyakan kepada orang tersebut. Agar lebih aman, Junaidi juga menyarankan untuk membeli tiket secara non-tunai melalui website atau aplikasi resmi PO atau bisa juga pakai aplikasi penjualan tiket bus online yang sudah terkenal seperti Traveloka, Redbus, atau tiket.com yang lebih terpercaya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.